Assalamualaikum, selamat hari raya. Okey, hari ni petang ni Acik buat ketupat palas lah untuk sambut hari raya esok. Okey, jom ikut Acik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, beras ni Acik beras pulut, Acik beli sekilo. Lepas tu basuh dan rendam semalaman ya. Kalau tak sempat 3 jam 4 jam pun boleh juga. Okey, bila kita nak masak tu, kita ratakan dalam kuali dulu beras pulut. Okey, kita dah buang, dah basuh balik lagi sekali. Kita ratakan dalam kuali ya. Ratakan beras pulut ni, kemudian kita masukkan santan lah. Santan ni Acik guna setengah kilo santan kotak. Kalau dapat santan fresh lagi sedap. Okey, lebih kurang dalam 3 cawan. Kita masukkan yang pekat tu, masukkan. Lepas tu tambah sikit air untuk jadikan dia rata paras beras tu, beras pulut. Bagi lebih sikit aja. Masukkan garam secukup rasa, kemudian kita masukkan gula 2 sudu dan minyak ya, untuk lebih sedap lagi. Kemudian kita kacau aja, api sederhana ya. Kita tak kena kacau sentiasa, takut dia hangit. Okey, sekarang kita nak buka daun palas dulu. Lepas kita basuh, kita buka lah. Kita buka, kita tarik. Dia macam apa? Dalam satu tangkai tu ada lebih kurang 13 ke 10 lah. Okey, bila kita dah gunting yang ujung tu, kita buka untuk senang kita nak anyam ketupat. Okey, buka sampai dia kembang sampai bawah tu. Okey, kemudian kita gulung kat tangan kita lah, kat jari-jari tu, untuk mudahkan nanti bila kita menganyam ketupat tu. Ya? Yeah? Okey, tengok ujung tu dia ada belah yang keras, ada tangkai dia keras di belah dua, yang belah dalam menghala ke kita. Okey, kita buat kelongsong dulu. Okey, satu, straight. Dua, straight lagi dengan ujung, dan tiga. Ini adalah ketupat betina. Okey, pusing dan tarik. Ini ketupat betina ya. Dia ada dua, jantan dan betina. Okey, yang betina dia punya tu straight. Okey? Yang ini kita nak buat ketupat jantan pula ya. Lepas ni kita nak buat ketupat jantan. Okey, ambil satu. Kemudian ada ujung-ujung tu yang keras tu kita gunting dulu. Ini sama kan? Sama ada ujung tu kan, nampak sikit sama kan. Buka balik daun ni. Okey, yang berat belah lembut menghala kita, yang keras tu menghala kat luar ya. Okey, gulung. Tujuan dia untuk bagi kita senang buka lah, senang anyam. Lepas tu kita kena gulung dulu. Okey, buka balik, kemudian kita mulakan buat macam bentuk pun. Okey, bentuk pun kita buat macam ni ha. Okey, macam tiga segi, pusing. Pastikan hujung sekali tu tajam. Okey, tak kena kemas-kemas, takut nanti bila kita tak pulut tu dia keluar pula kat situ. Okey, nah cik pun letih. Okey, ini yang pulut palah jantan. Okey. Dia tak, bila kita lipat, tengok dia ada lebih kurang 1 inci terkeluar lah. Okey, satu. Okey, Acik ulang lagi sekali. Ini untuk ketupat betina. Nah, buat kelongsong, moncong-moncong. Okey, tarik sama. Okey, straight. Satu. Dua. Tiga. Tiga, pusing. Buat kelongsong. Masukkan yang atas tu. Tarik. Ini ketupat betina. Okey, dah pandai dah kita buat. Okey, jadi dah. We'll be right back.
Kita buat air kapur ni, satu sudu tray air kapur, kapur makan campur dengan setengah cawan air. Tujuan dia supaya masa kita balut ketupat tu, pulut tu taklah melekat sangat kat tangan kita nak. Lepas kita basuh dah tangan dengan air kapur ni, kita bilaslah dengan air. Lepas tu kita start. Okey, nanti ada lebihan daun ni kita masukkan dalam kuali untuk lapik ketupat. Nanti bila kita rebus, nak elak supaya ketupat ni tak hangit lah, ya. Yeah? Okey, kita masukkan 3 cawan santan dalam kuali ni dan kita tambah air sampai paras ketupat, ya. Yeah? Kita rebus lebih kurang 1 jam atau sampai air dia kering. Okay. Alhamdulillah dah siap dah. Terima kasih sudi singgah video Acik. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sampai jumpa lagi.